Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat konektor masker yang kelima, yaitu bentuk pita. Bahan-bahannya seperti biasa, benang poly cherry, hackpen, gunting, kancing, korek gas, serta jarum. Kalau mau disenikan menggunakan benang sulam juga boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kali ini kita enggak menggunakan benang sulam. Mula-mula kita buat magic ring. Kemudian kita buat rantai satu atau chain. Kemudian kita buat 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6. Tanam tertekan, kemudian kita tutup dengan slip stitch pada lubang pertama single crochet-nya. Setelah jadi satu, kita masukkan lagi pada lubang seterusnya. Kita buat naik ke atas ini ya. Kemudian kita ambil buat rantainya 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nama lain rantai ingat ya, change. Kemudian kita cari lubang selanjutnya. Satu lubang, ada dua. Kemudian kita ulang sebanyak sampai 3 kali. Kita buat rantainya kembali sebanyak 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masukkan kembali pada lubang berikutnya. Satu lubang sebanyak 2 kali. Kita buat hanya 2. Tadi sebelumnya 3 kali, 3 kali perulangan. Tapi sekarang 2 kali saja. Kita buat DC, double crochet, double crochet, kalau bahasa, sebanyak 16 kali. 12, 13, 14, 15, 16. Setelah selesai 16 pada lubang ini, kita slip stitch ya.
Pada lubang keduanya kita ambil untuk menaikkan ke atas. Kita buat 8 rantai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat pada titik 1. 1, 2, 3, 4. Pada titik yang keempat rantainya kita buat double crochet atau SC. Kita buat sampai habis. Sampai habisnya itu berarti ada 5 crochet, double crochetnya. 2, 3. Pokoknya sampai habis ke bawah. Yang rantai atau chainnya tadi itu ada sebanyak 8, nah kita habiskan. Dan kita masukkan berkelip sedikit, satu naik ke atas, kemudian SC lubang berikutnya, kemudian kita buat chain sebanyak 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama seperti sebelumnya, kita cari 4 titik pada rantai tersebut. 1, 2, 3, 4. Kita buat double crochet dan seterusnya double crochet sampai titik terakhir paling bawah dari rantai yang kita buat sebanyak 8 tadi. Kemudian kita sama tadi berkelip sedikit atau satu buah. Kemudian single crochet pada lubang berikutnya. Selanjutnya kita buat double crochet sebanyak 16 kali. Dan kita slip stitch langsung. Dan kita putuskan dengan korek khas. Sudah jadi satu ya, satu kelopak. Kita matikan dulu atau kita sembunyikan yang ini di dalam
kan. Ini nanti aja kalau kita udah nyambung yang keduanya ya. Sambung yang kedua supaya tidak terbalik. Saya suka terbalik. Proses pembuatan yang kedua sama seperti pita yang pertama, cuma nanti sudah hampir selesai baru digabungkan. Dan kita akan membuat sambungan dari yang pita yang pertama. Sama seperti pada pita pertama ini, kita membuat kelopak yang terakhir, yaitu biasanya kan ini sebanyak 16, tapi ini kita stop dulu pada posisi single crochet-nya yang ketujuh, double crochet yang ketujuh ya. Semuanya kan ada 16. 1 2 3 4 5 6 7. Kita berhenti di 7 dulu ya. Selanjutnya yang pertama yang tadi kita buat, ini yang di belakang ya, ingat yang masih ada ini sengaja disisakan. Kita buat sambungan. Kita hitung juga di sini ya, ada 8, ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini yang ke-8 nih. Kita masukkan. Yang ke-8. Sama-sama yang ke-8 kita buat jadikan satu. Ini kita masuk, kaitkan, kemudian masukkan di sini. Sama double crochet-nya. Ini keluarkan semuanya. Nah, sisakan terakhir. Tidak tertutup. Kemudian ambil lagi yang ke-9-nya. Ya, dari yang pita yang pertama kita buat kembali ke sini. Keluarkan semuanya, sisakan. Selanjutnya ini nggak perlu lagi dipakai, tetap di sini. Tadi kan pertama 7, kemudian ini 2 dari 1 dengan pita yang pertama, kemudian kita tambahkan lagi 7 supaya jadi 16. 1 slip stitch kan, putuskan. Sudah jadi crochet pita yang kedua yang belum diputuskan. Kita mau ya untuk putuskan, kita slip-slipkan aja dia. Yang terakhir ya, ini yang diputuskan.
jadi dua. Sama seperti untuk menyambungkan pita yang kedua, pita yang ketiga juga seperti itu ya. Cari yang sambungannya yang ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini. Ini juga kita buat double crochet-nya sebanyak 7 kali. Jadi pas pembuatan yang ke-8 sama-sama 8. Jadi yang ke-8, ke-9 itu sambungannya jadi 1. Yang ke-9. Hanya ke-8, ke-9 aja ya. Yang jadinya 1. 7, 8, 9. Jadi karena semua ada 16, kita buat juga sekali lagi sebanyak tambah sebesar sebanyak 7 kali double crochet ya. 1 2 3 4 kita tutup dengan slip stitch. Tada, sudah jadi 3 tangkai. Sekarang kita, tadi saya sudah mengerjakan 2 tali yang belum terslip. Kita sembunyikan, jangan langsung dipotong. Baru dipotong karena kepanjangan, baru dibakar. Oke, sudah jadi. Video-video sebelumnya, kalau membuat tangkainya ini, gagangnya ini, di awal. Cuman berbeda di sini karena di tengah-tengah di sini nih. Pemulaannya kita mulai di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah ini. Jadi untuk membuat tangkainya agak repot karena akan dari tengah, enggak mungkin kan? Jadi kita buat dari sini. Ini kita jadikan satu, terpaksa menggunakan benang ini, enggak bisa menggunakan benang sulam. Kalau benang sulam itu bisa yang terakhir-terakhir pakai. Kemudian kita akan membuat tangkainya dari sini. Kita ambil salah satu yang ada di sini. Kita buat sebanyak 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Ambil di sebelahnya supaya seimbang. Baru kita putuskan, jangan lepas-lepas ya putuskannya ya.
aktivitas lipstick lagi, disembunyikan juga. Karena ujung kena bakar itu agak repot untuk di Tara, sudah jadi. Sampai jumpa episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.